Oke, bertemu lagi bosku. Di video kali ini kita akan bahas ban donat lagi bosku. Ini ada motor Titan bosku ya. Jadi ini yang mau ganti ban, yang belakang 90-80 ini mau diganti ban ukuran 100/70 ring 17. Nah, yang ini ya bosku bannya 100/70 ring 17 Primark SK01. Jadi ini di upgrade satu tingkat ya bosku, karena ini kan yang lama, yang pelek belakangnya ini pakai ukuran 90/80. Jadi ini mau diganti ukuran 100/70. Nah, ini yang lama pakai konsa Terminator ukuran 90/80. Velgnya Yusip ya bosku. Nanti setelah terpasang nanti jadinya seperti apa, mari kita simak aja videonya. Nah, ini motornya Titan bosku ya. Nah, untuk yang ban belakangnya tadi mau dipindah, ditaruh di depan. Nah, ini yang lama juga pakai Orsa, tapi yang bukan tipe yang donat ya, yang batik standar ya. Ini ukuran 70/90, jadi ini ukuran standar bebek depan. Nanti ini coba dipasang, nanti velgnya bannya jangkrok apa enggak di velgnya. Oke, mari kita simak aja videonya bosku. Langsung aja ya, kita bongkar ban belakangnya bosku, disimak terus.
Oke, untuk yang untuk yang belakang sudah terpasang ya bosku. Ini sekarang bongkar yang depan. Jadi ini yang depan tadi yang ukuran 70 per 90, ukuran standarnya sudah dibongkar. Sekarang kita pasang yang ban belakang tadi ukuran 90 per 80 ring 17, pasang di depan. Nah, itu yang belakang sudah terpasang ya bosku. Sekarang ini tinggal jadi dioper ya, yang belakang tadi ditaruh di depan. Nah, ini jadinya ya donat semua bosku, depan belakang. Ini velgnya ukuran 160, yang depan belakangnya ukuran 185 ya, jadinya seperti ini kurang lebihnya. Mantul bosku ya. Oke bosku, kurang lebihnya jadinya seperti ini bosku, untuk tampilan ban belakang sepeda motor Titan ini ya bosku, pakai ukuran 100 per 70 ring 17. Velgnya U-shape ya bosku, setengah lingkaran velgnya. Nah, jadinya seperti ini, donatnya mantep bosku ya, ala-ala motor road race bosku ya. Sekarang lagi booming soalnya motor-motor bebek di model road race ya. Jadinya kurang lebihnya seperti ini dari tampak samping ya. Kita lihat jadinya, wah donat ini buat nikung-nikung, mantep ini bosku ya. Ini untuk pemasangan yang depan tadi, yang ban belakang dipindah ban dipindah ke depan. Mantap bosku ya, tampilannya mantul bosku. Jadinya seperti ini. Ini kita pasang yang depan. Yang depan pakai ukuran 90 per 80. Jadi yang belakang tadi dioper ke depan ya. Kurang lebihnya seperti ini bosku. Mantul lah ya, kayak kayak road race, ban road race ya kan. Depan belakang pakai ban donat bosku. Oke, ini sudah selesai, tinggal dikencangkan saja pautnya bosku. Wah, jadinya seperti ini bosku. Wah, mantep donat pol bosku. Tampilannya keren ya, kayak motor road race ya bosku. Badiannya ya juga semi slick. Jadi ya pengen bannya donat agar agak miring daripada merek-merek RC atau Michelin agak mahal harganya, pakai yang ini aja solusinya, lebih murah tapi ya ada harga ada kualitas bosku semuanya. Tapi kalau buat-buat harian aja pakai ini cukup. Jadi tampilan depannya seperti ini, mantul ya, pakai ukuran 90 per 80 ring 17. Mantap ya, ini motor Titan ini. Wih, bersih motornya bosku, mantep. Ini yang belakang pakai ukuran 100 per 70. Jadinya tampilnya seperti ini bosku. Wah, kayak motor road race bosku, mantul.